Hello. Hari ini saya akan bicara tentang makanan sehat dan makanan jelek. Mohon dimaklumi, saya masih belajar bahasa Indonesia. Apa Anda ingat ada cerita kura-kura dan kelinci? Kelinci lari cepat, tapi dia capek dan dia istirahat. Tapi kura-kura tetap jalan dan dia mengan lomba lari itu. Bagaimana cerita itu berhubungan dengan makanan sehat? Ada dua jenis makanan. Saya menyebutnya makanan cepat saji versus makanan lambat saji. Apa itu artinya? Makanan lambat, makanan bergizi. Makanan cepat saji, makanan kosong nutrisi. Makanan lambat selalu akan memberikan vitamin dan mineral lengkap dari alam. Untuk kesehatan, tulang, darah, dan otak agar kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat. Makanan cepat saji kosong nutrisi dan mengandung banyak gula. Energi yang didapat cepat tapi juga habis dengan cepat. Anda akan lebih cepat capek karena makan makanan kosong. Banyak penyakit yang disebabkan oleh gula, es krim, permen, nasi putih, roti, kerupuk, mie, pizza, pisang, kopi, keripik, saus manis, dan semua makanan olahan. Metabolisme seperti apa yang Anda mau? Setiap hari kita harus memilih antara energi cepat atau energi sehat. Berapa banyak orang yang Anda tahu punya diabetes, tekanan darah tinggi atau kanker? Makanan olahan sudah kehilangan vitamin dan mineral. Gula membuat kita ketagihan dan membuat kita selalu ingin memakannya. Makanan rendah gula akan dibakar lebih lambat oleh tubuh lebih sehat untuk Anda dan lebih enak. Seperti bayam, alpukat, buncis, mentimum, beras merah, semua jenis buah, seledri, dan brokoli. Dengan makan makanan itu, Anda akan bisa menjaga berat badan Anda dan menurunkan risiko Anda terkena penyakit. Membuat sedikit perencanaan akan membuat perubahan yang besar dalam kesehatan. Ingat kembali dengan cerita si kura-kura lambat dan kelinci? Kura-kura lambat bisa menang lomba lari dan akhirnya hidup lebih lama dan lebih bahagia. Terima kasih.